Oke, kali ini kita akan mukbang. Sampel. Kita mukbang sampel, ada minum ini enggak di endorse. Kita letek, kita kupas. Ucah. Oke, kita ada sausnya ini. Saus apa ini? Saus sambal. Pedes enggak ini? Kita langsung pedes enggak? Belum dicoba, belum tahu. Ya udah, langsung aja. Guyur. Manuk. Oke. Kira. Kita lagi ini. Oh. Terusnya ada berapa ini, Mas Toni? Satu, dua. Dua. Kamu kira mencotot, guys. Guyur. Monggo. Sentuh 8. Topnya. Empuk. Sekali. Ini minumnya dingin. Ini enggak perlu kita buang. Ini tadi beli di jalan. Pas jalan-jalan tadi. Kabut tadi. Kita habiskan baru habis dua maksudnya. Ini terbuat dari apa ya? Apa ya? Tepung kanji. Tepung kanji. Ini kenapa kok panjang sekali tusuknya ini? Karena biar gorengnya biar enak. Oh, biar enak aja. Biar gak panas. Pengen lihat, pengen keren. 108. Lanjut. Makan-makan. Yuhuy. Jepret. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama kamu? Belum. Kita minum dulu. Wah, sekali. Mantap. Oke. Jadi kelet itu, bro. Saya roto lah. Rasanya kan cair ini. Ini namanya apa? Sempol. Komen di bawah. Sempol, guys. Yang suka sempol, komen di bawah. Nomor tertera di bawah ini nomornya. Ini kira-kira makanan dari mana ini? Dari Jawa Timur. Mana? Malang atau mana? Tuban. Tuban ini. Tuban atau Bojonegoro ini? Cengkong. Parengan. Tidak pedulinya mati. Gak aja.
sekali ini sampelnya ini. Mantap. Tanya. Tanya dulu. Wah ini gak, ini jajaran jadul ini. Enak. Gak tahu ini enak apa enggak. Enak, tempatnya enak. Tempatnya enak. Harga UMKM Cengkol. Yuk makan yuk. Ini. Betoy. Bawa ambil. Kurang pelumas. Denger. Kemarin mukbang satu-satu, mukbang apa itu satu. Sekarang ini mukbang, kung dia masih sibuk, kok sibuk masih menyempatkan waktunya ini bintang tamu kita. IG-nya apa? Follow IG-nya. Fritivan David. Jangan lupa follow IG saya, Tonius the Dragon. Dragon naga. Ah. Nyembur. Telat D. One Piece. Jangan lupa follow TikTok-nya apa ini? TikTok-nya David S. David S. Jadi cari semua. Kan? David at S. Snake videonya apa? Gak punya. Gak punya. Kalau kamu yang punya. Tinggal 4 ternyata nggak terasa. Menunggu nak. Sampel ayam bukan sampel untuk balapan itu ya? Bukan, itu stasiun buat berhenti kereta. Setelah selesai makan itu perut itu terasa kenyang. Betul. Tidak lagi kalau tidak makan. Kalau tidak niat makan ya. Up to you, terserah kamu. Tinggal dua. Kita ngumpi sih, ngumpi. Nyum. Oke, kita. Oh, pas. Ini. Bagian sing melur. Melur, guys. Duh, tinggal chaosnya. Mau gak chaosnya? Kodol yang ini. Yang mana? Itu ceblok di. Oh, wes ya. Nah, gak wis. Yor mana? Mo. Sayang, jelasnya sayang sekali. Apa ini kenikmatannya?
Oke guys, ada suatu pepatah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Insinyur. Dia pernah berkata, jika kamu lapar, makanlah. Maka dirimu akan kenyang, jangan kau tunda-tunda. Kalau kamu tidak makan, perutmu akan sakit. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah channel Raden Tony TV. Sampai jumpa lagi di channel Raden Tony TV yang berikutnya. Dadah! Bye-bye! Siap!